Ini dia panorama kita, Bro. Mantap. Box girder. Udah ada yang nyambung nih, Tanggerai. Nah, kita akan melanjutkan ke peron atas, Bro, jalur lain. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua di stasiun Bekasi, Bro. Ini hari Sabtu nih, weekend ya enggak? Kita mau jalan-jalan nih ke Bogor nih. Ini sekarang jam 9. Jam 9 lewat 3 di jam gua, Bro. Bagi kalian yang ingin ke stasiun Bogor untuk pemula, dari stasiun Bekasi ini kalian harus menaiki KRL yang tujuan stasiun Kampung Bandan atau stasiun Angke yang via Manggarai, karena kita akan transit di stasiun Manggarai tersebut. Oke? Ikutin terus, Bro. Let's go. Ini di depan gate in dan out-nya KJJ nih, kereta api jarak jauh. Oke, kita lanjut, Bro. Kita siapin dulu nih kartu uang elektronik kita atau kartu KMT kalian. Dan kita cek dulu nih, Bro, saldonya berapa ya kan, perjalanan kita jauh nih. Oke. Jadi bagi kalian keluarga nih ya kan, atau yang mau jalan-jalan sama teman, yang mau naik transportasi umum, ikutin gua, Bro. Masih lumayan, Bro. Let's go. Lampu hijau masuk, Bro. Saldo akan terpotong di stasiun tujuan. Kita turun di peron 7, Bro. Kita menuju stasiun Manggarai, Bro. Kalau ke Bogor, orang Bekasi mau ke stasiun Bogor itu transit di stasiun Manggarai. Manggarai, Pak. Manggarai. Pintu udah ditutup, Bro. Jam 9.12 nih. Jam 9.12 kita berangkat dari stasiun Bekasi. Stasiun berikutnya stasiun Kranji, stasiun Kranji. Selamat pagi, selamat datang di KAI Komuter. Lagi kebanyakan kereta paling belakang dikhususkan untuk pelanggan wanita. Pastikan Anda tidak salah naik ke dalam rangkaian kereta dan tetap selalu menjaga barang bawaan Anda. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Selamat. Stasiun Kranji, Bro. Dimohon tidak terfokus pada satu pintu kereta, hati-hati pintu ditutup. Kita akan melewati beberapa stasiun nih. Yang pertama dari stasiun Bekasi ini adalah stasiun Kranji, Bro. Setelah ini stasiun Cakung, Klender Baru, ya kan? Buaran, Klender, Jatinegara, Matraman, sampai tempat pemberhentian transit pertama kita di stasiun Manggarai. Oke. Diimbau kepada seluruh pelanggan komuter lain agar memberikan prioritas kepada pengguna jasa lanjut usia. Dear passengers, please be kind to send the same priority seat for the elderly, bringing a Roman majority family. Berangkat stasiun Cakung, Bro. Berangkat stasiun Cakung dan kita bersebelahan sama kereta panoramik tuh. Mantap. Ayo gas, ayo gas. Oh, balap lagi, Bro. Ini dia panorama kita, Bro. Mantap. Stasiun berikutnya, Klender. Next station, Klender. Atau Parayangan. KA kereta api panoramiknya digandeng sama KA Argo Parayangan, Bandung Gambir. Gak puas, Bro. Klender Baru. Kita udah nyampe stasiun Klender Baru nih. Ya kan, kebalap lagi dah.
Hari Sabtu, Minggu, weekend banyak kereta KJJ yang lintas, bro. Itu yang dibuka pintu sebelah. Menuntut tidak terfokus pada satu pintu baru, bergeser ke pintu yang lainnya. Hati-hati pintu itu tetap tension dari Omikos. Langsung berangkat 1 menit aja transitnya. Stasiun berikutnya stasiun Buara. Next station Buara. Ini di atas adalah jalur layang KJJ ini nantinya kawan-kawan. Stasiun Manggarai sedang membangun nih. Ini nantinya jalur KJJ di atas nih, jalur layang. Rencananya sih akan rampung tahun 2025-2026. Kita tunggu aja kawan-kawan. Jadi udah ada yang terpasang box girder, udah ada yang nyambung nih, dan ada yang belum nih. Ini belum terpasang tuh box girder deh. Oke, kita masuk stasiun Manggarai. Transit Manggarai ini yang kita lakukan. Alhamdulillah, kita nyampe stasiun Manggarai, Bu. Ini jam 9.47 nih, tadi KRL kita berangkat 9.12 ya kan. Kita nyampe stasiun Manggarai 9.47 nih. Tadi sempat tertahan di stasiun sinyal masuk stasiun Jatinegara. Jadi kurang lebih sekitar 30 menit kita nyampe dari Bekasi ke stasiun Manggarai. Nah, kita akan melanjutkan ke peron atas, Bro, jalur layang peron atas nih. Ini konkors lantai 1, Bro, stasiun Manggarai. Hari Sabtu. Weekend, Bro. Beginilah kondisinya. Kalau kalian mau naik tangga nih di sebelah sana. Tapi kalau mau kalian mau naik eskalator di sebelah sana, Bro. Menuju peron 11 dan 12. Kita masih terus jalan ya kan menuju ke stasiun Bogor. Check it out ya kan. Jadi untuk ke peron 11 dan 12 kalian bisa naik eskalator atau di depannya nih ada lift. Ya, kita naik eskalator aja, Bro. Ini eskalatornya dua arah, satu arah maksud gue. Ada dua eskalator tapi satu arah menuju ke atas semua. Jadi kalau yang turun dari arah peron 11 dan 12 ini aksesnya hanya menggunakan tangga dan lift yang ada di depan eskalator ini dan di belakang. Oke. Ini jadwal keberangkatan yang ke Bogor 9.58 loh rencananya nih. Ini sekarang 9.53 nih di jam gue. Kita nunggu 5 menitan lagi. Kita menunggu 5 menitan lagi, Bro, ya kan? Dan ini semakin ramai. Yang menuju ke Bogor semakin ramai, Bro, ya kan? Nah, sebagai informasi aja bagi kalian yang dari stasiun Bekasi atau dari stasiun Duri, stasiun Tangerang, Rangkas Bitung, kalau mau ke Bogor kalian transit di stasiun Manggarai ini, Bro. Nah, ini KRL datang nih. Dari jalur 956. Lebih cepat 2 menit, Bro. Oh iya, yang menuju ini nih ada yang ke Depok. Lihat-lihat KRL ya, Bro. Kalau kalian yang mau nanti di motor, ada yang ke Depok dan ada yang ke Nambu. Jadi jangan sampai kalian naik yang ke Depok atau ke Nambu. Kalau ke Nambu beda arah tuh. Oke. Kalian yang tunggu KRL yang ke stasiun Bogor. Oke, kita naik ini, Bro. Oh, ramai banget.
Lihat. Sampai ke belakang ramai kok. KRL berangkat jam 10 bro dari stasiun Manggarai. Stasiun Tebet bro. Stasiun Universitas Pancasila, bro. Dua stasiun UP Universitas Pancasila. Stasiun UP ini terintegrasi dengan Transjakarta, Mini Trans. Universitas Indonesia, bro. Jadi kita melewati beberapa kampus nih.
di antaranya adalah Universitas Pancasila tadi sebelum Universitas Indonesia ini sekarang Universitas Indonesia nih. Cuman 2 menit aja bro dari Universitas Pancasila ke stasiun Universitas Indonesia. Nah ini Universitas Indonesia-nya bro. Jadi stasiun Universitas Indonesia ini benar-benar di depan kampus bro. Sama seperti stasiun UP Pancasila, itu di depan Fakultas Hukum tuh. Sama kayak stasiun UP itu berada tepat di depan Universitas Pancasila. Ini UI ini luas banget memang bro halamannya, dan terdiri dari berbagai macam fakultas. Ini favorit bro, kampus favorit. Setelah ini kita akan nyampe di Pondok Cina nih. Tuh sebentar aja bro, cuman 2 menit doang bro. Cuman tadi kita transitnya lama di stasiun Universitas Indonesia. Ini Pondok Cina. Stasiun Pondok Cina ini baru aja di revitalisasi bro, baru selesai di revitalisasi ini. Keren ya. Dari yang kita lihat dari stasiun-stasiun sebelumnya, dari stasiun Manggarai, stasiun Pondok Cina inilah yang baru direvitalisasi dan terlihat modern ya kan. Kalau di stasiun Cawang paling JPO-nya tuh, JPO Cikoko-nya. Stasiun Depok Baru, 10.33 bro, stasiun Depok Baru. Banyak yang turun di stasiun Depok Baru. K1229 Beta, di jalur 1 sinyal keluar, semuanya diperizinkan berangkat. K1186 Charlie di... Stasiun Depok 10.36 stasiun Depok bro, dan sudah mulai mendung nih. Ada-ada aja bocil siapa itu tadi lepas tuh. Itu dia bocil. Bagi para penumpang yang berada di kereta, mohon memberikan jalan kepada penumpang yang hendak turun terlebih dahulu. Depok Station. For passengers in the door, please prioritize. Kita memasuki stasiun Citayam kawan-kawan. Di depan kita nih KRL tujuan ke Jakarta Kota. Dan langsung berangkat tuh. Ini tujuan ke Jakarta Kota bro. Stasiun Citayam bro. Sepuluh empat tiga sampai stasiun Citayam. Terima kasih.
Nah, perhatian untuk kalian yang mau ke arah stasiun Nambo. Jadi, kalau kalian naik KRL yang ke Bogor ini, yang gue naikin, kalau kalian mau ke Nambo, kalian harus turun di stasiun Citayam ini, Bu. Kalian harus turun di stasiun Citayam tadi. Karena apa? Karena nanti kalau ke stasiun Nambo itu beda jalur, Bu. Jalurnya berbelok. Berbelok ke kiri. Jadi kalau ke stasiun Bogor lurus, ke stasiun Nambo belok. Nah ini dia, Bu, perpisahannya nih, perpisahan jalur Bogor dan jalur Nambo. Itu yang di depan kita tuh, yang di sana itu stasiun Nambo, menuju ke stasiun Nambo. Oke, jadi kalau kalian yang mau ke stasiun Nambo, kalian harus turun di stasiun Citayam kalau kalian naik KRL yang tujuan Bogor, oke? Stasiun Bojonggede, 10.48 stasiun Bojonggede. Stasiun 239B di jalur 1 Singapura Boyan 5 di Cawangan. Satu satu lapan C di jalur 2 Singapura Boyan 5 di Cawangan. Stasiun Bojonggede kemarin baru saja menyelesaikan pembangunan skybridge-nya, Bro. Stasiun Cilebut jam 10.54 ya kan. Beginilah kawasan Cilebut, kawan-kawan. Ini stasiun Cilebut nih. Ini di depan stasiun Cilebut kondisinya. Jalannya kecil ya di depannya, kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Habis ini baru kita memasuki. Habis ini kita akan menuju stasiun Bogor nih. Oke, kita nyampe di stasiun Bogor nih, kawan-kawan. Alhamdulillah, Bro. Kita nyampe di stasiun Bogor nih. Nah, kita akan mencari pintu timur. Kita akan keluar lewat situ, kawan-kawan. Ya kan? Pak, pintu keluar timur mana, Pak? Kiri. Makasih. Oh, ini, Bro. Alhamdulillah, kawan-kawan, gue udah nyampe di stasiun Bogor nih, ya kan? Dari stasiun Bekasi tadi jam 9, Bro, dan nyampe sini jam 11, ya kan? Jadi 2 jam aja sampai stasiun Bogor.
Oke, sekarang kita menuju pintu keluar stasiun Bogor, bro. Ya kan, jangan lupa sediakan kembali kartu uang elektronik kalian yang sama seperti kalian untuk memasuki stasiun Bekasi tadi, ya kan. Di sini saldo kalian akan terpotong. Oke, dari stasiun Bogor ke dari stasiun Bekasi ke stasiun Bogor, maksud gue biayanya ongkosnya Rp7.000, bro. Oke, kita udah nyampe stasiun Bogor nih. Semoga video ini bermanfaat, ya kan. Sehat-sehat selalu kawan-kawan, ya kan? Ya enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.